Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Thank you.
Pak, bagaimana setelah kita panen? Anggap aja kita ini panen. Ingat, karena kita udah tahu cara pembuahan seperti yang saya terangkan tadi, jangan sekali-kali langsung dibuahkan. Kasih jeda waktu minimal 1 bulan. Apa yang harus dilakukan ketika setelah panen? 1, tabur kapur dolomit. Ya, kalau nggak punya kapur dolomit, bisa menggunakan asam humat, bisa menggunakan aminosan. Fungsinya adalah menetralkan pH tanah. Karena ingat, media tanam yang sering dipupuk kimia, dia akan meninggalkan residu, di mana residu itu bisa membunuh bakteri. Nah, ciri-cirinya kalau banyakan residu di tanaman, dipupuk apapun tanaman biasa-biasa saja, dia tidak melakukan pertumbuhan. Tapi ketika bakteri penyubur tanah itu, bakteri pengurai ya, bahasa biologinya itu kalau di sekolah, itu banyak, dipupuk sedikit pun dia akan merasakan, dia pertumbuhannya akan normal. Dia pertumbuhannya akan kelihatan seger, daunnya bertumbuh, keluar sulur, dan daun ujungnya itu mengkilap. Seperti itu. Nah, ketika 1 bulan itu kita suburkan dulu, baru kita trik pembuahan, kita ganti lagi pupuknya menjadi MKP, KNO3, dan BOR. Apabila Anda bersabar, maka Anda akan menikmati buahnya dan Anda akan berhasil, buahnya bagus dan banyak. Tapi bila Anda tidak sabar, insya Allah tidak berhasil ya, insya Allah nih. Karena nggak sabar, kan pengen buah terus pupuk-pupuk, pupuk-pupuk, mati. Tapi para pemirsa jangan takut, apabila anggur Anda mati dan sejadinya bisa konsultasi dengan saya sendiri, Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas, bisa konsultasi di Mas Pandu Ferdinand, bisa konsultasi di Mas Yadi Choi. Atau datang langsung ke tempat saya di Jalan MKV 1, Gang Film, ya, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ingat, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Gang Film, Pak Suprianto Marinir, yang murah senyum dan ramah lingkungan. Insya Allah saya di sini ramah orangnya. Oke, saya sampaikan itu. Apabila ada para ahli-ahli anggur yang melihat dan kurang berkenan atau mungkin ingin menambahi ya, kalau kurang berkenan, saya kira semuanya berkenan. Ingin menambahi, saya persilakan di kolom komentar. Dan kalau ada kekurangan atau tutur kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya ya menonton YouTube ini. Tolong yang belum subscribe, yang belum like, tolong di subscribe, like, kalau perlu disebarkan ke saudara-saudara. Mari pecinta anggur Indonesia, kita anggurkan Indonesia swasembada anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.